Fun Time With Me. Halo adik-adik, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, mari kita belajar tentang hewan dan mengenal lebih dekat berbagai macam hewan-hewan yang ada di dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang hewan badak, buaya, dan serigala. Yuk kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Badak, Rhinoceros. Badak merupakan mamalia besar yang terkenal dengan tanduknya yang ikonik dan tubuhnya yang besar. Mereka juga dikenal sebagai hewan yang kuat dan kokoh. Badak memiliki kulit yang sangat tebal dan kuat. Kulit mereka bisa mencapai ketebalan hingga 2,5 cm, yang melindungi mereka dari serangan predator dan benturan. Badak merupakan hewan herbivora yang artinya mereka hanya memakan tumbuhan. Namun, mereka bisa makan hingga 150 pon makanan per hari. Banyak sekali bukan? Badak dapat berlari hingga kecepatan 40 km per jam loh, meskipun mereka adalah hewan besar dan berat. Hebat bukan? Badak merupakan hewan soliter, yang berarti mereka hidup sendiri dan jarang berkumpul dengan hewan badak lainnya. Badak memiliki penglihatan yang buruk, tetapi badak memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sangat baik. Ini membuat mereka mudah mendeteksi bahaya dan mencari makanan. Tanduk badak terbuat dari bahan yang sama dengan kuku dan rambut manusia, yang disebut keratin. Tanduk mereka dapat tumbuh hingga 3 meter panjangnya. Panjang sekali ya. Tahukah kamu? Apakah benar badak hanya ada satu spesies? Jawabannya adalah tidak. Ada lima spesies badak yang berbeda, termasuk badak hitam, badak putih, badak jawa, badak india, dan badak sumatera. Habitat badak: badak hidup di berbagai habitat, termasuk savana, hutan hujan, dan padang rumput. Mereka biasanya ditemukan di Afrika dan Asia. Badak memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk daun, ranting, dan buah-buahan. Mereka bisa menghabiskan waktu hingga 8 jam per hari untuk mencari makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Buaya, krokodil. Buaya adalah hewan reptil besar yang hidup di perairan air tawar dan laut. Mereka dikenal dengan gigi tajam dan rahang yang kuat. Buaya merupakan predator puncak di lingkungan mereka. Mereka adalah hewan yang sangat kuat dan berbahaya. Buaya memiliki sistem saraf yang sangat peka, yang memungkinkan mereka untuk merasakan getaran di air dan mendeteksi keberadaan mangsa mereka. Buaya bisa berenang dengan sangat cepat. Buaya bisa berenang dengan kecepatan hingga 32 km per jam. Buaya bisa menahan napas selama dua jam atau lebih saat menyelam di air. Hal ini memungkinkan mereka untuk berburu di air dengan lebih efektif. Buaya merupakan hewan sosial, meskipun biasanya mereka hidup sendiri. Buaya seringkali berkumpul dengan hewan buaya lain untuk berjemur di bawah sinar matahari. Buaya memiliki sistem pencernaan yang sangat kuat. Mereka bisa mencerna tulang, daging, dan bahkan kulit mangsa mereka. Tahukah kamu, apakah benar buaya bisa bergerak cepat saat berjalan di darat? Jawabannya adalah ya. Buaya bisa bergerak cepat di darat, meskipun kecepatannya jauh lebih lambat daripada saat mereka berenang di air. Habitat buaya Buaya dapat hidup di perairan air tawar dan laut di seluruh dunia, termasuk di Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Australia. Mereka biasanya ditemukan di sungai, danau, rawa-rawa, dan pantai. Buaya merupakan hewan karnivora, buaya predator yang makan daging. Mereka memakan berbagai jenis hewan, termasuk ikan, burung, mamalia, dan reptil, beberapa jenis buaya bahkan memakan manusia, meskipun hal ini sangat jarang terjadi. Serigala, wolf, serigala adalah hewan mamalia yang termasuk dalam keluarga anjing. Mereka dikenal dengan ciri khas bulu tebal dan geraman yang kuat. Serigala memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok mereka melalui suara dan gerakan tubuh. Serigala seringkali berkomunikasi dengan mengeluarkan suara yang khas, seperti seruan, beruan, dan geraman. Serigala bisa berlari dengan kecepatan hingga 60 km per jam dan bisa berlari dalam waktu yang lama tanpa lelah. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengejar dan menangkap mangsa mereka. Serigala memiliki penglihatan yang sangat baik; mereka bisa melihat dengan jelas dalam kondisi pencahayaan rendah dan juga bisa melihat warna dengan jelas. Serigala bisa hidup dalam kelompok yang besar, yang disebut sebagai kawanan. Setiap kawanan serigala terdiri dari beberapa serigala yang saling membantu dan mendukung satu sama lain. Serigala memiliki sistem pencernaan yang sangat kuat; mereka bisa mencerna daging, tulang, dan bahkan bulu mangsa mereka. Serigala juga merupakan hewan yang sangat teritorial. Mereka mempertahankan wilayah mereka dengan sangat kuat dan akan melawan serigala lain yang masuk ke wilayah mereka. Tahukah kamu, apakah benar serigala memiliki suara yang serupa dengan manusia? Jawabannya adalah "ya". Serigala bisa mengeluarkan suara yang sangat mirip dengan suara manusia, seperti teriakan, geraman, dan seruan. Habitat serigala ialah serigala hidup di berbagai habitat di seluruh dunia, termasuk hutan, padang rumput, dan gurun. Mereka biasanya ditemukan di daerah yang jauh dari pemukiman manusia. Serigala adalah predator yang makan daging. Mereka memakan berbagai jenis hewan, termasuk rusa, kelinci, tikus, dan burung. Mereka juga kadang-kadang memakan bangkai atau sampah yang ditemukan di alam liar. Hai adik-adik, itulah beberapa hal tentang kehidupan badak, buaya dan serigala. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.